Sobat Survivor, we are in the middle of rainforest. Okay. Walaupun terlihat hutan, tapi sebenarnya sebelah sini kita lihat itu ada tanaman-tanaman apa ini? Tanaman petai kayaknya. Jadi sebenarnya ini lahan transmigrasi. Ya. Anu niku patah, kontol-kontolane. Waduh, patah ternyata. Neng SP8. Kita ada sedikit masalah pengangkutan kayu nih karena ternyata entah bagian part dari sini nih patah. Oke, Sobat Survivor, sedikit kendala mesinnya patah atau sejenisnya gitu. Sementara kita membawa ulin yang atau kayu ulin yang beratnya hampir 1 ton ya, 1 ton lebih lah pokoknya. Ini sedang ada komunikasi antara operator dan juga teman operator gitu. Jadi kita menunggu menunggu bantuan datang. Oke. Di sebelah sana itu ada rumah transmigrasi ya bro ya? Iya. Jadi sebenarnya ini lahan transmigrasi sebenarnya, tapi nggak ditempati. Nggak. Di sininya kan lahannya, kampungnya di sini. Oh lahan duanya? Iya. Tapi sudah ada tanaman loh dalam bro. Sudah. Ini kalau pasang tajur sini kayaknya banyak ikannya bro ya? Iya kalau pas airnya agak jernih gitu. Kalau gini, putih ini rek. Kita lagi terkendala mesinnya. Terkendala mesin, itu kayaknya. Jadi mesinnya ada sedikit gangguan. Kena apa tadi ya? Patah. Enggak kena kayu tadi? Enggak. Berapa itu loh? Coba dilihat. Jadi yang patahnya itu lepas atau gimana? Iya, lepas. Hilang. Enggak. Itu masih di situ pondasinya, Pak. Oh, pondasinya. Yang mana? Hmm? Di bawah sini. Sampai ke belakang kan. Sing di tuh. Aku nggak melihat ada yang kendala apa-apa di sini. Kayunya tuh juga, besinya tuh. Oh ini. Ya. Oh itu yang patah. Ya. Sampai patah ya? Ya itu sering terjadi. Oh di dunia per dompengan. Rawan. Rawan ya Sobat Survivor. Ada suara burung. Aduh, nyangkut kayu. Hutan Kalimantan. Suara apa itu? Kayak suara langkah kaki orang. Bekantan gak biasanya ya? Tapi bekantan kan gak di bawah tanah dia kan? Nah itu monyet ya? Betul ini rek. Malam-malam sini. Syukur gak malam ya bro ya? Ini kayak ada jalan-jalan orang masuk ya? Ngapain? Berburu kah? Mancing biasanya. Oh mancing. Nah ini apa itu bro? Itu rumah transmigrasi dah? Mm-hmm. Oh gak ditempati ya? Enggak. Tadinya ditempati tapi gak tau kayaknya pindah. Warga lokal tah biasanya. Ini kita di jalur mana sih ini ada ini? Ada jembatan ini? SP8. Tembus mau arah ke SP9 ya jembatan itu ya? Di jembatan gantungnya itu tembus. Oh gitu. Kan kalau lihat sini duluan. Oh gitu. Kayaknya sini nggak ada sinyal ya bro ya. Iya. Oke, semoga kita sampai di tujuan dengan selamat. Amin. Masih disusul oleh YouTuber Hasim. Oh Pak Hasim yang kesini nanti. Iya. Pak Hasim nanti kesini. Oke lah, semangat Pak Hasim. Nah itu ada motor. Oh, ini yang jalur mau ke arah SP9 itu, Kak. Iya. Terus ke sana itu anu. Yang ke sana itu SP7. Oh, alah, ya ternyata dekat ya. Berarti sini kebun sawit dong. Tuh, itu ada perahu juga rupanya, Sobat Survivor. Sayangnya enggak ditempati ya. Jadi memang di sini Sobat Survivor untuk mendapat gambaran jelas terkait lokasi transmigrasi itu bisa disimak di video-video kita sih, cuman
bisa dia sendiri di sini gitu ya. Jadi masih banyak lahan-lahan yang tidak ditempati. Bagi yang sering bertanya, pinjam lahan dong, boleh enggak? Ya boleh, kesini aja kalau sanggup ngelola gitu. Yang jelas jangan bayangkan seperti lahan di mana, Bro? Di Jawa yang di Jawa. Pasti bisa bagus gitu ya. Sini masih terkena pasang surut, Bang. Pasang surut ya. Jadi kadang acap deh. Acap begitu. Acap itu kayak banjir gitu, Sobat Survivor. Halo. Oke. Okay. Halo. Apa nih? Dukan sing ireng kamu. Iya. Iya, nggone draku. Wis draku lah. Ya. Tapi wis tak sambung baut. Jadi dhek rada ombo meneh. Nek aku dukan gede iso ora? Iso, tapi baute kayaknya kurang dawa. Yo kurang dawa lah baut gede. Ikulah. Oke. Okay. Ini rumah transmigrasi. Oke, Sobat Survivor, ikuti terus petualangan kami di Asian Survivor.